Ya Bang Mamat ya. Yuk. Ya, diceritain dulu hari ini soal brand marketing dari Harry. Oke, jadi tanggal 9 ini memang kita pilih 9 September 2023. Ini memang bagus banget kenapa Hanal memilih tanggal ini, karena sebenarnya ada jadi sengaja dipilih karena pertama tanggalnya cantik, kedua karena bertepatan dengan momen spesial dari manajemen dipilih seperti ini. Kemudian pada saat kegiatan gerak ini kita juga ada proses safari klinik, kemudian ada menjelaskan filosofi dari Hanal klinik, kemudian juga kita menjelaskan semua layanan dan treatment yang ada di sini, dan juga keunggulan kenapa dari semua masyarakat harus datang ke Hanal klinik. Boleh jelaskan keunggulannya? Pertama, Hanal klinik pertama memiliki alat super lengkap, itu yang pertama. Dan kenapa saya sampaikan tadi seperti yang sudah sampaikan bahwa alat di sini juga sudah terregistrasi Kemenkes dengan produk yang sudah Badan POM, dan tentunya juga aman dari sisi pelayanan, dan kita dilakukan oleh tenaga medis profesional. Semua yang ada di sini semua sudah pengalaman dan ditunjang dengan alat-alat yang canggih ya seperti itu. Treatment apa aja? Kita sebenarnya mengusung ada 3 segmentasi. Segmentasi yang pertama kita mengusung tentang tentunya mengatasi kulit kusam, karena kan kita juga lagi banyak isu tentang polusi udara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, paling tinggi kasusnya adalah hyperpigmentasi atau melasma atau flek hitam. Kemudian segmentasi yang kita juga angkat adalah untuk slimming. Juga satu hal lagi sebenarnya banyak juga, yaitu scar acne dan kopek. Kurang lebih itu sih yang kita akan angkat dari segmentasi itu, yang kita akan tunjang dengan kombinasi treatment dengan alat, produk maupun layanan-layanan yang ada di sini. Untuk biayanya kan dari Korea semua itu, untuk biayanya seperti apa? Biaya itu sebenarnya saya bisa sampaikan bahwa sekali lagi jawaban saya bahwa biaya itu adalah investasi ya, investasi untuk treatment ya. Tapi jangan khawatir, investasi yang kalian lakukan untuk treatment di Hanal Clinic itu akan sesuai dengan hasil yang akan dirasakan. Mungkin dari apa sebenarnya dapat dari untuk apa support dari Hanal, kenapa sih? Kalau aku jujur, aku tuh suka banget penggemar Korea ya, dan aku benar-benar melakukan perawatan banyak yang kayak moisturizer dari Korea, terus masker dari Korea, karena siapa sih yang gak menjijikkan punya wajah, kulit seperti artis-artis Korea yang kulitnya tuh hijau, glowing, kenyal, udah gitu kayaknya light gitu, terus tapi natural, tapi benar-benar kayak selalu bercahaya gitu. Siapa sih yang gak pingin gitu kan, makanya begitu diundang untuk support Channel klinik, pasti ya jelas aku pasti langsung. Sejujurnya kan namanya kita wanita, kita pasti yang namanya kalau dikarunia wajah cantik, nggak mungkin itu akan terus bisa bertahan kalau nggak dirawat. Makanya lebih baik merawat, mencegah supaya tidak terjadi penuaan dini. Nah, oleh karena kita merawat ini ya, kalau dibilang ditanya budget, itu agak ini ya, besar sedikit untuk karena kan namanya kita punya pekerjaan seorang entertainer yang dituntut kita harus selalu berpenampilan bagus, sedap dipandang mata, ya kan? Apalagi kalau orang ketemu langsung lihat kulit kita, oh ini terawat, jelas. Ini terawat, mana yang nggak terawat itu kelihatan dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ini kan banyak juga klinik-klinikan gitu, terus sebagai public figure pasti banyak tawaran untuk men-support dengan itu. Tapi dari kalian semua, apa sebenarnya tips untuk memilih klinik yang baik? Klinik-klinikan yang ya, bisa dipercaya. Pastinya kalau saya sih melihat dari beauty consultant yang bagaimana mereka punya produk knowledge-nya, mereka mengerti nggak dengan apa yang mereka ingin tawarkan ke kita, seperti misalnya kayak alat-alat yang mereka punya,
efek yang akan kita dapat setelah kita melakukan treatment di klinik ini. Yang pastinya kita harus merasa nyaman dan merasa homey ya di klinik ini. Kalau kita merasa, aduh kayaknya enggak banget, pasti kita juga akan melintir pergi. Tapi kalau menyenangkan, datang juga kayak kita benar-benar di welcome banget. Dan kita bisa melihat yang lain pekerjaannya juga profesional. Pasti kita akan percaya ya dengan hasil yang akan diberikan. Kalau aku yang pertama, cepat yang aku lihat itu udah pasti tempat kan. Karena pas dilihat, tempatnya yang aku bilang tadi, Romi yang baik. Terus ketika datang juga penyambutannya sangat baik gitu. Jadi ya aku ngelihat untuk treatment wajah ini biasanya ke teknologi dulu ya. Teknologi terus knowledge apa yang bisa disampaikan sama medisnya juga kan, tenaga medisnya gitu. Terus kalau memang misalnya masuk di aku juga kan, dan mereka kan punya alat pengecekan wajah tuh kulit. Nah, kalau emang oke ya lanjut. Mungkin terakhir